Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay. First, thank you for watching. Mudah-mudahan bermanfaat. And please subscribe kalau belum. And then spread this to all your friends dan mara siapa-siapa juga yang adalah pelajar cakap yang 1, 2 dan 3. 1 dan 2 untuk matematik. Nanti 1, 2, 3 untuk science, ya. Okay, so as usual, betulkan niat awak belajar lillahi ta'ala. And then also make sure you have to have this book in front of you, buku 3 dan 2 teks sekolah. Okay, and then jelah of course pen, pencil, kertas sebagai tu kena ada lah kan bila belajar. Itu menunjukkan serius nak belajar, ya. Okay, so kita masih lagi di bab di bab yang ke-6, bentuk geometri 3 dimensi. Kita dah habis 6.1, 6.2. Today 6.3 pun kita dah buat sampai page 105. Okay, so kita continue dengan 105 bahagian bawah, ya, iaitu bentangan yang atas sudah, bentangan bagi piramid, bentangan bagi prisma, bagi silinder, bagi kon, dan formula dia untuk mengira luas permukaan. Dah habislah tu. Kita sambung seterusnya. Luas permukaan sebuah silinder tertutup dihitung daripada bentangan silinder. Okay, so actually saya dah tunjukkan sikit, dah beritahu sikit dan tunjukkan sedikit masa kita buat bahagian atas tu, ya. Ya, untuk silinder, ya. Kalau silinder, kita dapat di bahagian melengkung dekat silinder tu adalah bila kita gulungkan selai kertas ni, gulungkan, dia akan jadi bentuk silinder, right? Dan bahagian atas yang berlubang tu adalah ini. Bawah ini. Boleh buat macam ni, boleh buat kat sini, ini pindah sini, ini pindah sini, boleh. Tapi kena ada dua sahaja. Okay, so kita akan dapati untuk cari luas ini adalah luas itu 1 pi j ataupun pi d. Tengok dia bagi j atau d. Dan kita dapati ada dua. Okay, ini pun luas adalah 2 pi j. And then kita dapati ketinggian silinder tu adalah t. Untuk ini ke sini, panjang ini adalah sama dengan keliling ni. Sebab kalau tak sama, tak boleh tutup. Kalau ini besar, bawah besar, tak boleh tutup, ya. Okay, let's say this one. Kalau tak sama, okay, tak sama, ya, panjang ni. Tak boleh tutup, nampak tak? Tak boleh tutup. Tapi kalau sama, dia akan boleh tutup. Okey, nampak tu? Boleh tutup sebab dia sama panjang. Computer, sorry. Okey, ini boleh tutup. Kalau yang boleh tutup ni, okey, boleh tutup ni. Okey. Saya tutup, ya. Cuba saya buka. Bentuk apa? Bentuk segi empat tepat. So that means ni, ini adalah ketinggian. Ini adalah ketinggian silinder. Nampak ni? Ketinggian silinder, ketinggian dia, ha, nampak tu. Dah besar pula sikit, sorry. Ketinggian silinder. Ni. Okay. Tingginya ni. Okey, nampak? Ketinggian silinder. Ni tinggi. Okey, bila saya pusingkan dia, saya akan dapati sampai dia boleh tutup tu. Okey. So that means panjang silinder, sepanjang kuboid ini, bentuk ini adalah lilitan ini. Kita dah belajar. Ni, nampak ni? Okey, nampak ni? Saya tanda sini. Saya letakkan. Rambut ke apa ni? Ke rambut. Okey, letakkan, nampak ni? Saya letakkan kat sini. Saya kelilingkan ini. Nah, sampai balik. Habis panjang ini sama dengan lilitan ini. Panjang. Tak semua pen. Panjang ini panjang sama dengan lilitan.
pergolakan. So panjang sama dengan untuk kira apa sebab luasnya? Allah astagfirullahalazim. Orang saya pulang balik. Adalah 2πj. Ini adalah 2πj. Jadi okey, ini tinggi tadi kan? Tinggi ni. Okey, kalau tak sama, kalau tak sama, what happen? Sampai tak? Sampai tak? Kalau tak sama, dia kena sama. Kalau terlebih, kalau terlebih, bertindih lah pula kan? Bertindih lah pula. Nampak tu? So, dia kena sama panjang. So, saya pun boleh tersilap tadi. Luas bulatan ialah pi j kuasa 2. Kemudian luas ini, luas yang ini ya, luas adalah panjang darab tinggi. So luas adalah ni 2πj, which is panjang tadi, darab tinggi, which is this one, tiga dalam lah, darab tinggi ya. Okay, luas ini tadilah πj kuasa 2. So that means formula untuk silinder, luas permukaan tau, luas sepanjang ni, luas permukaan adalah yang atas dengan yang bawah pi j kuasa 2. Tapi ada berapa? Ada 2. Tambah dengan ini, tambah 2 pi j t. That's the formula. Okay, 2 pi j square tambah 2 pi j t eh, yang dalam buku tu, page 125. Okay, kita lihat pula seterusnya. Oh, ini nak buktikan tak payahlah ya buktikan ya. Saya cuma bagi dia punya formula. Formula sebab dia buktikan luas permukaan sebuah kon tertutup dihitung dengan bentangan kon. So ni dia buat sampai 88 sektor. So mana dia punya luas? Okay. So dah tahu kan? Luas adalah luas permukaan bagi silinder adalah 2 pi j kuasa 2 ni, 2 pi j kuasa 2 tambah 2 pi j t. Okey, saya tak proofkan macam page 106, saya nak tunjukkan bahawa kalau kita ada silinder, okey, kita potong okey, dia potong dan potong. Oh, tak boleh. This is untuk isepadu. Saya terus teranglah. Luas permukaan bagi kon adalah bentuk kon. Kalau kita buka, dia adalah macam ni. Kan? Bentangan dia. Ini kena sama dengan ini. Ya, ini kena sama dengan lilitan. So ini dan ini adalah sama. Mesti sama. Tak sama dia tak boleh tutup tapak dia. Ha, kalau pendek tak tutup. Kalau lebih tak, dia berselisih ya. So, untuk luas permukaan kon berdasarkan bentuk ini, boleh macam ni, macam ni. Ini tinggi tau kon ni. Dia boleh juga kon macam ni. Ini kena besar lah sebab panjang. So macam ni dia kurus tinggi, macam ni dia gemuk rendah. Okay, now dalam permukaan dia, kita akan dapati bentuk yang ini adalah pi j kuasa 2, kan, luas bulatan. Untuk ni, untuk yang ini pi j s. So that means kalau bentuk kon macam ni, ni, ini adalah ascending. Dia selalu guna S. Okay, so ini pi j, kemudian S adalah panjang ini. Dia sama je panjang, sama je. Dia buktikan dalam tu, tak perlulah tengok bukti dia sebab mungkin awak dah pening nak kira. Okay, so tambah pi j S. Itu page 106. Okay, so now page 107 ni sebuah latihan. Padang ni kita tunjuk, saya tunjukkan contoh 2A.
Contoh 2A, kita ada bentuk cube. Semua sama panjang lah. Cube lah 4 cm. Okay, dia nak luas permukaan. So, ada pelajar yang buat luas permukaan equals to 4 times by 4 times by 4. Dia confused dengan isi padu. So, salah. Okay, buka bentangan dia. Bentangan dia kita akan ada. Okay, ini tapak dia. Ini atap dia. Ini depan, ini belakang. Ini kiri, ini kanan. So, ada berapa permukaan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau jenis senang confused, okay, kira satu dulu. Ini luas B adalah, luas B adalah panjang darat lebar 4, 4 lah. So dia ada 16. Ada berapa permukaan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So luas permukaan cube adalah 16 darab apa tadi? 6 ya. Ha, dapat jawapan. Faham tak? Okay, okay. B, B tak macam ni tu. B kena buat bentangan kalau yang lemah. Okay, kalau lemah buat bentangan dan kira sikit-sikit macam ni. Bentuk dia. Okay, ni kiri kanan, ini tapak. Ni kiri, ini kanan. Ni belakang. Ini depan, belakang, depan, ini atap. Ni tapak, ini atap. So awak boleh kira ini which is 7 darab 4 ya. 7 darab 4. Sebab dia 4 dan 4 senang sikit lah. Cuma kita ada 1, 2, 3, 4. 7 darab 4 ya. So ada 4 permukaan yang 7 darab 4. Luas ya. So kita kira lah dapat. Kemudian ada 2 iaitu 4 darab 4. Ada 2 luas tepi 4 darab 4. Ada berapa? Ada 2. Jangan lupa. Tapi kalau jenis yang tak berapa ingat, lepas bentangan ni, luas yang ni, ni nama A, B, C, D lah ya. Dah tahu dia mana atap pun eh. A, B, C, D, E, F. Okay, so luas A adalah panjang darab lebar 7 darab 4. Luas B adalah 7 darab 4. Ambil ini pula. Luas C adalah 7 darab 4. Luas D adalah 7 darab 4. Okey, bawa 4. Luas E adalah 4 darab 4. Luas F adalah 4 darab 4. Dapatkan jawapan? Tambahkan semua. Dapat jawapan. Boleh juga. Ini susah nak silap sebab setiap permukaan yang cover. Kat sometimes sebab dah betul lah tau. Ada ni pernah darab dengan ada 4 permukaan. Lepas tu awak kira ni atau lupa berdarab 2. Tak mahu je. Tu yang lecehnya tu. Tapi mesti betul ya. Okay, so that's A, that's B. Now let's see C. Ada tapak dia 8 dan 8. Macam tadi ya, macam B tu dia 4-4 senang kira sikit. Kalau dia tak sama ya, 7-4-5 let's say. Boleh je. Tapi kena buat satu-satu lah. Ataupun kumpulan 2-2-2-2. Tapak dengan atap sama. Okay, kemudian depan belakang sama, kiri kanan sama. So 2-2-2-2 boleh je. Okay lah, tunjuklah contoh. Before what C, contohnya B tadi saya bagi. Okay, dia sama segitu. Ini adalah 7. Ini adalah 4. Ini adalah 5. Tak sama ya. Soalan tu sama. Okay, so awak ada berapa permukaan? 6 ya. Kalau dah biasa buat tahu-tahu 6. Okay, depan luas depan dan belakang adalah 7 darab 5. Depan dan belakang ya. Tapi ada 2 tak? Depan dan belakang 2 kena darab 2 lah. Kemudian luas atas dan bawah iaitu 7 darab 4. Tapak dia dengan atas ya. Bawah ni. Tak
darat dua sebab atas dan bawah. Kemudian luas kiri dan kanan. So 5 darab 4. Darab 4 kemudian darab 2. So ada 6 permukaan juga kan? Boleh juga ya. Okay, so that's B. Now let's see C pula. Bentuk piramid. Piramid. Tapak je senang. 8-8 kan sebab orang tapak lain. Okay, so kita ada. Dia terus bagi permukaan yang ni. Because kita akan dapati bila buat bentangan 8 dengan 8. Kemudian ada 4 ni kan. Sebab dia lagi 4 tapak dia. So kita akan ada A. Kemudian 1 1 kawasan tapak A, B, C, D. Okay, untuk luas A adalah 8 darab 8. Untuk luas A, B, C, D adalah apa segitiga macam formula? Setengah darab tapak 8, darab tinggi adalah 5. Sebab dia bagi ni 5 eh. Sebab yang ni tau, bukan yang tepi ni, bukan yang tengah. Kalau dia bagi tepi ni, okay, dia tepi ni, ini dia bagi yang ni. So, kena guna Pythagoras pula. Ini tak payah terus. Sebab ini yang macam ni, ni 5. So ada berapa ni? Ada 1, 2, 3, 4. Darab 4. Ish. Darab 4. Tahu kan dapat jawapan. Tambahkan dua-dua ni. Okay. What if dia bagi ini? Dia bagi ini yang 3. Ini yang 3. Bukannya yang ini. Bukan ini. Bukan tengah-tengah ni. Yang tepi ni. Ini 3. What are you going to do? You have to use Pythagoras sebab kita nak yang ini. So that means kita bagi 2, 4 dengan 4. Kalau hafal guna Pythagoras, saya salah bagi dah. Saya salah bagi. Sorry. Dia bagi ini 5. Dia bagi ini 5 ya. So that means apa guna Pythagoras, ini adalah 3. Dia tak boleh 3 sini, paling panjang ni, apa tenis. So that means permukaan dia lain dah. Tinggi dia adalah 3 ya. Ini adalah 3. Ni tetap 8 lah, tapak sama. Be careful. Ya, tengok dia bagi. Dia kena yang ini ataupun yang ini. Untuk dia punya tinggi triangle, tinggi segitiga. Okay, now D. Okay, what if dia ada lain ni? Tukar sikit. Ada dia bentuk yang macam ni. Ni 8, ini 6. Ini 5. Okay, so bila awak bentangan, awak ada tapak dia 8 darab 6, no problem. Kemudian triangle ini dengan triangle ini adalah sama. Ya, adalah sama sebab tiga, empat, ini adalah ini adalah sama ya. So kita nak kira luas tapak adalah berapa? 8 darab 6, ambillah. Kemudian luas segitiga ni, luas segitiga A dan B adalah A dan B adalah setengah darab tapak. Okey, 6 darab tinggi. Kena make sure tahu tinggi ni. Tinggi ni. Okey, so ini dah baru 2. Kiri kanan, depan belakang, yang ni. Okey, luas C dan D. C dan D adalah setengah darab tapak 8 ke 6 dah. Tinggi pun tak sama dah. Tak sama. Tak sama. Kalau tengah sama. Tapi sebab dia yang ini dengan yang ini tak sama tinggi dah. Kita akan kira 4, 4. That means tinggi sini 3. 3, 4, 5. Sini 3, 3. Ini bukan 5. Ini lain ya. Kena kira ini tetap 5.
So 3, 5 kena kira 14 sebenarnya logik. Abut logik-logik. Sebab yang sama ni tengah-tengah ni. Yang ni tak sama. Okay, so that is C. Now let's see D. So macam mana pembentangan tu kena bayangkan dan kena buat. D. Ini prisma yang tapak dia segitiga. Kita ada dia bagi dah ketinggian segitiga ni 4 ya. Ini adalah 6. Apa tu 6 kan? Kita 6 kali 6 pula 4, 6. Ketinggian prisma ni adalah 7. 7 ya. Okay, so now kita nak kira bentangan dia. Okay, saya nak buat dua triangle dululah. Luas triangle segitiga adalah setengah darab tapak darab tinggi. So setengah darab tapak dia 6. Ni tinggi dia 4 kan yang tunjuk. Yang ni, yang tengah ni. Darab 4. Ada berapa? Atas bawah ya. Ada 2 biji. Luas triangle A dan B. So ada 2 biji ya. Darab 2. Now, untuk ini ada 3 permukaan. Okey. Yang depan kita dapati kita kena cari ni sebab ini dah ada. Di depan ya, D ya. So luas D adalah 7 ada, panjang darab tinggi. Okey, tinggi darab 7. Ini tak ada. Dia bagi ni 4, ini 6. So maksud 3, 3, 3, 4, 5. Kalau hafal, so kena baik hafal. 7 darab panjang ini tadi berapa? Kita kira 3, 4, 5. So darab 5. Ada 1 je ya. 1 je kat depan ni je. Okey, luas belakang yang ini adalah 6. Dia bagi dah bawah sama 6, 6. 6 darab 6. So ini 6. Ini pun dia bagi 6. 6 darab 7, sorry. 6 darab 7. 6 darab tinggi 7. 7. Okey, luas belakang. Luas sisi di sini adalah darab 7 juga tinggi dia. Tapi ini berapa? Ini okey, ini adalah 3 4 5. Darab 5 juga. Okey, so semua ni tambahkan. Ini tambahkan semua ni dapatlah luas permukaan. Faham? Now. Nah, dan sampai page 108. Contoh 3 ni kena hafal lah dia punya kena ingatlah. Ingat bentangan semua, ingatlah formula dia. So contoh 3 saya terus kira tak lukis ya. Apa menulis ni. Tapi awak kena tulis tau. So kita apa contoh 3 silinder. Kita nak luas permukaan silinder. Luas permukaan silinder adalah okey, silinder atas bawah ada pi j kuasa 2, ada 2 biji. Tambah dengan yang rectangle tu kan. Ialah panjang dan lebar. Ini sama dengan apa tadi? Lilitan. Okey, 2 pi j ini adalah tinggi. 2 pi j t. Tulis dia dulu. Dah tulis, baru tulis balik ke bawah. Okey, ini 2 pi ni dah selesai pi tak? Okey, dia bagi 22 over 7. Darab 22 over 7 times this j dia. Gambar tu, saya tengok gambar terus. J square. Okey, tambah dengan 2 darab 22 over 7 times by 7. J dia, t dia, tinggi silinder 9. Kira tambah ni. Kalau nak kerja terus sampai kalkulator boleh. Tapi some of you dia pergi straight dia tak boleh. Dia tak reti nak guna. Sebab dia kena buat bracket dulu lah. Selesai ni dapat jawapan. Selesai ni dapat jawapan. Baru tambahkan. Ataupun kira ni. Kemudian kira ni tambah answer. ANS. Guna kalkulator. You're going to get 704. Okey, contoh 4 pula. Dia bagi contoh 3, 1, 2, 3, 4, 5. Terus penyelesaian masalah.
Aduh. Okey, tak apa. Kita lihat contoh empat pula ya. Oh, saya tak lukis. Contoh empat, dia nak luas permukaan. Luas permukaan cone. Okey, so kita tahu dia bentuk ni. Okey, bentuk dalam gambar tu. Kita akan dapati formula dia ini ialah pi j kuasa 2 tambah yang ini 2 pi j s. So pi j s. Okay, then equals to 22/7. Okay, times with j dia. Tengok gambar. Okay, dia tak bagi dalam gambar tu. Kena lukis dia juga. Dia bagi. Dia bagi gambar kon. Okay. Ini adalah 5. Yang sending ni, ini adalah 4. Ni tau, 4. Dia buat ke tepi pun. Dan kita tak ada J. So from here you have to use Pythagoras. J, J adalah kuasa 2, 5 kuasa 2, tolak 2, 4 kuasa 2. 5 kuasa 2 tolak 4 kuasa 2. Ni Pythagoras kan. J adalah, kenapa tolak? Sebab J ini adalah hypotenuse. 20 punca kuasa, 25 tolak 16. So kena kira kalau hafal 3, 4, 5 dapat 3 je hafal. So J ni adalah apa? 3. So ni 3 kuasa 2 tambah dengan 22/7 darab dengan 3. S dia dah bagi siap-siap adalah 5. Okay, tambahkan. Okay, kalau boleh buat straight tak apa, tak boleh kira satu-satu dan tambah. Sebab ini darab dulu 22/7 darab 3/2. Okay, kemudian sudah buat ini, kemudian tambah dengan answer tadi. Ini tekan balik answer dapat patutnya ya. Then check. Okay, so luas permukaan sfera before penyelesaian masalah. Yang ni dah hafal lah. Dia pun tak tunjukkan macam mana nak buktikan. Luas permukaan sfera. Sfera bentuk bola. Bola sepak ya. Dia dapati adalah 4 pi j kuasa 2. 4 pi j kuasa 2. Complicated nak terang awak macam mana nak buktikan ya. Dah tak perlu pun. Perlu guna je formula tu. Okey, so contoh 5 kita akan dapati darjah menunjukkan sebuah sfera, hitung luas permukaan sfera tersebut, jejari 14. Dan bagi saya siap jejari ialah 14. Guna pi adalah 22/7. Kalau bagi 3.142 kena guna 3.142. So gambar tu ada, senang tu lah. Guna je formula ni. Luas permukaan sfera adalah 4 darab 22/7 darab dengan 14 kuasa 2. Kira lah yang kereta. So nak ajar kan, InsyaAllah. If you can practice, susah nak careless. Sebab lepas ni saya padu. Lepas selesai masalah saya padu. Saya padu lagi susah nak careless banding dengan luas permukaan. Sebab dia banyak permukaan yang kadang-kadang tinggal satu permukaan habis. Okay, so now in page 110, before we do 6.3.3, I think the next class kot 6.3.3. Page 110, jom cuba 6.3, do now. Question 1, question 2, question 3. Okay, buat yang tu. Lepas tu, pause dulu. Pause dulu. Ataupun dia buat satu dulu. Nombor 1, A, B, C. Ataupun awak buat macam ni tau. 1 A, 2, 2 A, 3 A. Lepas tu, eh, 3 tak boleh lagi lah. Susahkan masalah. Jangan buat 3 lagi. 1 dengan 2. Lepas buat 1 dan 2. Okay. Pause dulu buat 1 dan 2. Dah siap. Check jawapan belakang. Then buat tengok saya punya pengiraan untuk 6.3 nombor 1 nombor 2. Okay. So pause dulu. Thank you.
Okey, untuk 1A dah buka balik ya. 1A awak ada bentuk cone, kemudian ada 5 kat sini dan kita ada 12. Dia sudah suruh kira luas permukaan. Formula cone, luas permukaan bagi cone adalah tapak dia pi J kuasa 2, dah ada J dengan tambah dengan pi JS. So menjadi 22/7. Tak sebut gunakan 2/7. So kita ambil 22/7 ni lagi tepat. Darab dengan 5 kuasa 2 tambah dengan 22/7, darab dengan J 5, darab dengan S dia 12. Okey, awak tambahkan, awak dapat jawapan ya. Okey, itu untuk 1A. 1B kita ada bentuk silinder, dia bagi 14, ini adalah 6. So luas permukaan silinder, kita akan dapati luas permukaan silinder adalah atas bawah pi J kuasa 2. Okey, ada berapa? Ada 2. Kalau dia kata silindernya buka, bekas terbuka, dia tak nak kira atas. Satu je lah. Okey, ataupun dia tak nak kira bawah. Tapi biasanya yang normal kira atas bawah. Bentangan ya. Okey, kemudian tambah dengan dah 2 dah. Panjangnya apa tadi? Lilitan. Ya, lilitan ialah 2 pi J darab T. So jawapannya adalah 2 darab 22 per 7 darab 6 kan? 6 kuasa 2 tambah dengan 2 darab 22 per 7. Apa pula dia 2 ni, sorry. 2 pi J square tambah pi J T. Tak ada 2 ni. Ada 1 je ni. 1 je pi J T ya. So 22 darab dengan 6 darab dengan T adalah 14. Okay, so kira tambah kira. Okay, jadi jawapan dia. Faham? Okay, C. Okay, C kita ada bentuk, kita ada 3 dengan 4. Kita mean kalau kita guna Pythagoras ni 5. Kan? Guna Pythagoras tau. Pythagoras ya. Dan kita ada 6. So luas permukaan, saya start dengan tapak. Luas tapak ialah 3 darab 6. Kemudian luas belakang ni ialah 6 darab 4. 6 darab 4. Dah ya. Luas sending, luas sending yang ni adalah 6 darab 5. Dah habis belum? Belum. Sebab yang segitiga tak ada. Luas segitiga ada 2, adalah 2 darab segitiga setengah darab tapak 3 darab tinggi 4. So kira lah. So tambahkan semua ataupun ambil luas T tambah luas B, luas permukaan adalah luas T tambah luas B tambah luas S tambah 2 luas segitiga. So tambahlah. Ada 5 ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 2. Okey, dapat jawapan. 2A senang lah. And then 2B, 2C pun masih senang. Saya suruh buat 1, 2 kan. 3 saya tak habis ajar lagi. Tapi dia gabung sajalah. Okay, so I got to stop there. Terima kasih kerana menonton. Mudah-mudahan bermanfaat untuk awak semua. Don't forget to tekan like if you feel bermanfaat. And also share dengan kawan-kawan. Ajak sama-sama mendapat ilmu ya. Ilmu sangat penting bagi seorang mukmin, bagi seorang Islam ya. Okay, so as usual, saya beri pesanan jaga solat supaya insyaAllah kita terpeliharalah dunia akhirat ya. Akhirat tu memang mula-mula ditanya, Allah tanya masa hisab nanti. And then also taat ibu bapa, kerana reda Allah terletak pada reda ibu bapa selagi tak suruh pada maksiat. Kemudian hormati guru-guru, mudah-mudahan ilmu yang pelajari itu diberkati ya, digunakan dunia akhirat.
dunia digunakan dunia dan boleh sampai ke akhirat, insyaAllah. Okay, hormati lebih tua, saya ingin lebih muda. That's all for today. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.